Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Hokitama Channel. Oke, jadi hari ini gue mau bahas tentang E-Force. E-Force itu untuk penambah daya pengapian ya guys. Kayak semacam buat tingkatin performance-nya. Nah, di sini gue mau jelasin ini E-Force ini bisa menaiki tenaga dan hemat solar sampai 25% ya guys. Nah, terus bisa nambah powernya juga, torsi naik, AC lebih dingin. Nah, ini sekarang kita mau unboxing dulu barangnya. Seperti ini guys, E-Force. E-Force ini buat pasang di mobil diesel ya guys. Nah, buat pasang di mobil diesel. Ini kabelnya khusus mobil diesel ya guys. Nah, ini screen. Cara pemasangnya mudah banget guys. Ini gue mau kasih tau kalian cara masangnya. Pertama-tama ini sambung ke aki plus. Yang ini kaki plus ya. Ini kaki plus. Diusahain kunci kontaknya dicabut dulu aja ya guys. Kalau mau dipasang di aki plus. Ini colok di sini. Ini satu ke aki min, satu ke ground. Bebas mau kemana aja. Oke. Cara masangnya gampang banget kan? Cuman begitu aja, tinggal diikat jadi sudah. Nah, seperti itulah cara pemasangannya guys, dan hasilnya bakal memuaskan. Cobain aja guys. Oke, sampai sini dulu ya guys. Kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa langsung order di link gua nanti akan cantumin di diskusinya, atau bisa gua cantumin di catatannya di video ini guys. Terus kalau untuk harga nanti kalian bisa chat aja di video ini, komen aja di video ini guys, nanti gue kasih tau kalian juga. Terus kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like ya guys. Dan sampai sini dulu ya guys, sampai jumpa.